nanti habis sarapan kamu langsung ke kantor polisi ya sayang. Iya, aku akan membawa handphone itu ke kantor polisi. Lapor Dan. Bagaimana Pak? Data yang ada di dalam HP tersebut hilang. Tunggu Pak, maksudnya handphone ini sama sekali tidak ada gunanya untuk penyelidikan. Benar Pak Parel. Ingat ya, kalau sampai itu handphone bisa kebaca data-datanya dan semuanya yang ada kita bisa kebongkar dan ketahuan, orang pertama yang saya uber adalah kamu. Kalian mau menipu kami? Kalian pikir kami bodoh mau mempersiapkan pernikahan kami? Kenapa kamu bersikap kayak begitu? Jadi hancurkan semuanya. Tim kita itu masih tim kecil. Jadi kita nggak akan bisa ngerjain proyek besar yang biasa dikerjain sama wedding organizer profesional. Saya yang akan jadi investor dalam bisnis kalian. Suci, aku melakukan semua ini untuk kamu, sayang. Aku akan semakin dekat dan semakin dekat lagi dengan kamu. Itu HP udah saya ganti memory card-nya. Terus saya rusak-rusakin tuh HP-nya. Emang benar-benar aku nggak salah mengandalkan kamu untuk masuk ke rumah itu. Saya bukan Rianti. Kamu tidak perlu menyangkal dan membohongi saya. Karena saya tahu kamu Rianti, istri saya. Saya cuma mau bilang, hidup saya tinggal menghitung hari. Hah? Menghitung hari? Maksudnya apa ya? Apakah Pak Surya akan meninggal gitu? Karena saya menderita penyakit ginjal. Penyakit ini sudah kronis. Satu-satunya jalan, saya harus menemukan pendonor yang darahnya sama dengan saya. Semoga aja Mas Surya cepat mendapatkan donor itu ya. Makasih, Rian. Hanya itu yang saya harapkan dari kamu, sebuah doa dan dukungan. Karena saya kan gak mungkin berharap lebih dari itu. Dan saya mohon agar hubungan kita ini tidak dihentikan. Hubungan kita? Wah. Berita baru nih, berarti benar. Mereka memang punya hubungan khusus. Pantes dulu, waktu acara penguburan Widya dan Pak Puji, si Rianti sempat nanyain soal si Surya. Tapi hubungannya seperti apa ya kira-kira mereka ya? Cari Papa kemana lagi ya? Ya mas? Pak, saya minta tolong. Saya mencari orang tua saya bernama Pak Surya. Bilang keluarganya nunggu di sini gitu. Oh, baik mas. Perhatian, perhatian. Kepada pengunjung yang bernama Bapak Surya. Ditunggu oleh saudara Bayu di tempat informasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Anak dan mantu saya sudah menunggu. Saya benar. Saya doain semoga Mas Surya cepat dapat donornya. Amin. Makasih, Ren. Terima Wah. Hebat banget ya. Bu Rita, ngapain di sini? Justru saya yang mau tanya. Kamu ngapain di sini? Ada hubungan apa sama Pak Surya? Pak, kenapa, Pak? Bu, tolong, Pak.
Bapak kesini sama keluarga, Pak? Iya, iya, Pak. Yaudah, ya, kita keluar. Papa? Pak? Makasih banyak ya, makasih ya. Aduh, gimana sih, Mas? Udah tahu bapaknya sakit, malah ditinggal-tinggal. Kasian, kan? Maaf, maaf. Sekali lagi terima kasih atas bantuan. Iya, makasih banyak ya, makasih. Papa gak apa-apa. Papa habis dari mana? Kita cari papa kemana-mana dari tadi. Bayu. Ada satu rahasia yang belum pernah saya ceritakan kepada kamu. Rahasia terbesar saya. Dan saya tadi ketemu. Dia dulu pendamping hidup saya. Itu bukan urusan Bu Lita. Ah, bukan urusan saya ya. Kalau menurut saya, ya urusan saya. Gak sadar, kamu bisa berpenampilan seperti ini karena siapa? Karena saya. Kamu jangan lupa loh. Jangan-jangan kamu berdua lagi merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Benar begitu? Kami berdua gak akan mengkhianati Bu Nurita. Oh. Urusan saya sama Pak Surya itu sudah ada urusannya sama misi yang sudah kita rencanakan. Tenang aja. Ya terserahlah. Kalau memang seperti itu, yang penting kamu jangan macam-macam, ya. Rencana tetap rencana. Misi tetap misi, ya. Acting kamu sampai sekarang belum berguna. Kalau sampai ketahuan, kamu berdua menggagalkan rencana saya tanpa sepengetahuan saya, selesai. Tadi kakek lihat-lihat dulu. Habis kakek pikir kalian masih belanja. Mama sakit, Kek. Hah? Niken, kamu sakit apa? Hah? Oh, enggak kok, Pak. Niken enggak apa-apa. Niken senang, yang penting sekarang Papa udah ketemu. Benar enggak apa-apa? Oh, ya udah kalau begitu kita langsung pulang ya. Ayo, saya keluar. Apa benar pertemuan mereka berdua tuh tidak ada hubungannya dengan rencana aku? Masa iya sih? Tapi aku gak boleh begitu percaya aja sama tuh perempuan. Aku harus hati-hati. Bisa aja dia diam-diam, gak taunya rencananya banyak. Awas aja dia. Woi! Minggir! Eh, cari mati! Situ yang minggir! Pakai mata kalau nyetir! Apa lo? Aduh! Lo yang cari mati! Sini lo! Aduh, ketemu orang gila lagi! Aduh! Itu Rulita! Awas! Setelah gue dapetin Suci, awas. Oke. Okay. Ayang, kamu beneran gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok, sayang. Ini mungkin tadi aku cuma kram perut aja gara-gara kebanyakan jalan, tapi udah gak apa-apa kok. Iya, tapi aku tuh takut kenapa-napa kamu sama calon bayi kita. Iya, sayang. Aku ngerti, tapi aku gak kenapa-kenapa. Kalau misalnya ini aku nanti sakitnya berlanjut, gak sembuh juga, aku janji aku bakalan minta anterin kamu ke dokter, oke? Okay? Iya, benar ya. Pokoknya aku minta sama kamu, tolong jaga kesehatan kamu dan juga calon bayi kita.
sampai kenapa-napa, aku bisa nangis 7 hari 7 malam. Coba kau bayangin, kamu gak kasihan sama aku? Iya sayang, kasih ya. Iya sayang. Yaudah, sekarang kamu langsung istirahat, aku mau temuin papa dulu.